أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمين dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita bertemu lagi pada hari yang ke-24 bulan Ramadhan Al-Mubarak. Mudah-mudahan komitmen serta momentum ibadah kita masih lagi berterusan sehingga ke hari ini dalam kita mencari malam-malam Lailatul Qadar dan sehingga kita bertemu kepada akhir penghujung Ramadan. Hari ini kita sambung lagi pada siri bacaan doa harian dan pada hari ini saya akan membacakan kepada tuan-tuan doa yang seterusnya, iaitu doa bagi jiwa yang tidak tenteram. Mungkin dalam kehidupan kita ini ada saat dan ketikanya kita melalui fasa-fasa hidup yang menyebabkan kita rasa resah dan gelisah. Maka elok untuk kita beramal dengan doa ini. Saya akan bacakan dan tuan-tuan boleh ikut bersama saya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahittammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdurun. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. Apa maknanya doa ini tuan-tuan? Aku berlindung diri dengan kalimah Allah yang sempurna daripada kemurkaannya dan seksaannya dan kejahatan para hamba-Nya, daripada bisikan-bisikan syaitan, dan jangan sampai mereka menggangguku. Daripada Khalid ibn Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, bahawa dia telah berkata dia mengadu halnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wahai Rasulullah, aku sering berasa tidak tenteram. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud apabila engkau hendak tidur, maka bacalah doa ini. Tersebut, yakni doa yang kita bacakan tadi, nescaya mereka tidak akan dapat membahayakanmu atau mendekatimu walau sekalipun. Ini doa yang sangat baik untuk kita baca tatkala mana kita merasakan diri kita terancam. Diri kita dalam keadaan bahaya, dalam keadaan diri kita tidak tenteram, mungkin kerana masalah-masalah yang membelenggu, maka elok untuk kita bacakan doa ini. Saya ulang sekali lagi doa ini tuan-tuan, sama-sama untuk kita ikut dan kita amalkan. Bismillah, a'udzu bikalimatillahittammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdurun. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengan doa ini dan Allah Taala memberikan limpah kurnia kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.